Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa tribunsumsel.com. Kembali berjumpa bersama saya, reporter Tribun Sumsel di Kabupaten Parlawang. Kali ini pemirsa, kita sedang ada di Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Parlawang. Hari ini kita sedikit belajar sejarah lokal, yakni mengenai Rio Anom Sakti yang merupakan salah satu puyang terkenal yang ada di bumi Salingkruwani Sangikrawati. Jadi puyang Rio Anom Sakti ini punya berbagai teks yang memang masih disimpan oleh warga pemirsa. Nah, tadi setelah kita melihat batu pemirsa, sekarang ini juga ada berbagai teks kuno peninggalan dari Rio Anom Puyang Lingge. Nah, pemirsa, maafkanlah pemirsa sinyalnya agak lelet. Jadi selain tadi batu, pemirsa juga ada berbagai teks kuno yang memang beraksara Arab, dan juga tadi ada aksara yang agak tidak biasa pemirsa, seperti ini nih. Nah, mungkin pemirsa pernah melihat. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya kepada ibu yang menyimpan benda-benda ini pemirsa. Dengan ibu siapa ini, Bu? Niar. Bu Niar. Nah, ibu mungkin bisa diceritakan ataupun dikenalkan, Bu, apa saja, Bu, peninggalan dari puyang Riang Anom Sakti ini yang ada di sini, Bu, selain batu tadi, Bu. Nah, yo bakul selain ini. Quran Kumbang namanya. Quran? Al-Quran Kumbang. Al-Quran Kumbang ya, Bu. Nah, boleh diperlihatkan, Ibu? Ini. Nah, seperti ini pemirsa bentuk Al-Quran Kumbang. Terus apa lagi, Bu? Ada lagi, Bu? Ini baju jubao. Nah, itu baju jubah dari puyang Anom Sakti. Puyang Anom Sakti ya, Bu. Nah. Selanjutnya, Ibu, boleh, Bu, yang mana lagi, Bu? Kopiah. Oh, kopiah ya, Bu, ya. Nah, ini pemirsa memang terlihat sudah lama ini pemirsa. Terus, Bu, apa lagi, Bu? Ini tasbih. Oh, ini tasbih. Terus, Bu? Ini rebang. Sorban. Sorban. Hah? Sorban. Ah, sorban. Nah, sorban pemirsa. Ini namanya bawa kagas. Bawa kagas. Nah, mungkin bisa diperlihatkan, nah, isi tulisannya kepada pemirsa. Nah, saya pun pemirsa secara sekilas tidak bisa membaca tulisan ini. Ini tulisan apa, saya kurang paham juga. Ibu mungkin bisa paham, Bu, isinya, Bu? Nggak paham ya, Bu, ya? Apa tadi, Bu, namanya, Bu? Bawa kagas. Bawa kagas. Nah, seperti ini, pemirsa. Tulisan aksara. Mungkin ini ejaan lama, mungkin, pemirsa. Terus, Bu, ada lagi, Bu? Ini Al-Quran. Tulisan tangan no dewe. Nah, kalau ini pemirsa lebih ke aksara Arab pemirsa. Tulisan tangan. Nah, tulisan tangan ini katanya pemirsa. Memang ini peninggalan dari, boleh diceritakan siapa nama ini bapak itu, Bu? Apa? Namanya Anang kemari? Komar Ali. Komar Ali. Komar Ali ini siapanya Puyang Anom Sakti, Bu? Ya, kami ini ke-8 turunan. Generasi ke-8. Oh, berarti sudah generasi ke-8, Bu. Ini lah berapa abad, ini lah nak 8 abad. Berarti sudah hampir 800 tahun umurnya, Bu. Termasuk batu yang di bawah itu bagaimana ya, itu, Bu? Samo. Samo. Pertama sekali didudukkan.